maka salah satu dari fasilitas yang Allah berikan kepada kita umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keberadaan bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan ma lam khamsan ma lam yu'ta nabiyyun qabli." Bahwa umatku telah dikaruniai dan dianugerahi oleh Allah dengan lima anugerah, lima karunia, di mana karunia-karunia ini hanya Allah berikan kepada umatku dan tidak sekalipun Allah karuniakan kepada umat-umat sebelum umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci akan lima anugerah tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma al-awwal fa innahu idza kana awwalu lailatin min Ramadhan yanzuru Allahu ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada." Karunia Allah yang pertama, anugerah Allah yang pertama adalah jika telah datang awal malam daripada bulan Ramadhan, maka saat itu Allah berkenan untuk memandang umat ini, untuk melihat umat ini. Pertanyaannya, apakah selama ini Allah tidak memantau kita, tidak melihat kita, tidak melihat aktivitas manusia? Jawabannya adalah, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya tidak ada aktivitas di alam jagat raya ini yang tidak dalam pantauan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah gugur sehelai daun terkecuali yang demikian itu dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa istimewanya? Istimewanya adalah pandangan Allah di awal malam Ramadan untuk umat ini adalah pandangan yang amat sangat spesifik, pandangan yang amat sangat khusus, pandangan yang syarat dengan keistimewaan-keistimewaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. Dan barang siapa yang terkena pandangan Allah di awal malam Ramadan itu, maka ia akan dibebaskan dari sanksi adab Allah selama-lamanya. Maka individu-individu umat ini punya kesempatan untuk meraih satu jaminan dari Allah melalui kebaikan Ramadan, di mana di awal malam Ramadan itulah momen istimewa di mana umat ini punya kesempatan untuk meraih jaminan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma tsani fa inna khalufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau yang tak sedap, yang dalam bahasa agama disebut khaluf, yang keluar dari rongga mulut dari pelaku ibadah Ramadan di sisi Allah itu lebih indah dan lebih wangi daripada bau kasturi. Kelak umat ini akan tampil beda dari manusia-manusia yang lainnya, dari umat-umat yang lainnya. Bahkan dikatakan tatkala kita berinteraksi dengan umat-umat yang lain, semisal dengan umat Nabi Allah Nuh, begitu kita bertegur sapa dengan umat itu, umat Nabi Nuh itu akan mengatakan, kalian ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala kita balik bertanya, dari mana Anda tahu bahwa kami ini umat Muhammad? Bukankah antara kami ada rentang waktu yang begitu jauh yang memisahkan kita? Mereka berkata bahwa ada sesuatu yang tidak kami miliki, yaitu bau yang keluar dari rongga mulut kalian yang wanginya melebihi bau kasturi.
Dan ini merupakan keistimewaan yang kedua yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat selain umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa amma thalithah, adapun keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Seiring dengan dijalankannya ibadah puasa Ramadan, maka seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diharapkan dengan istighfarnya para malaikat, maka tidaklah berlalu Ramadan terkecuali dosa dan kesalahan pelaku dan pelaksana ibadah puasa Ramadan itu akan diampuni oleh Allah. Salah satunya tersebab karena istighfarnya para malaikat, malaikat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa amma rabi'a fa inna allaha ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi aw syaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Karunia Allah yang keempat adalah di saat umat ini menjalankan ibadah puasa Ramadan, di saat tenggorokan mereka diserang oleh rasa haus, dan di saat perut-perut mereka dililit oleh rasa lapar, saat itu, pada saat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada makhluknya yang paling indah, makhluknya yang paling cantik, surganya, agar ia berhias diri, agar dia bersiap-siap untuk menyambut kedatangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelaku dan pelaksana ibadah puasa Ramadan. Jadi umat ini bukan saja berpeluang besar untuk menjadi penghuni surga Allah, namun lebih daripada itu, Allah telah persiapkan tempat-tempat yang khusus untuk umat ini di dalam surganya. Bahkan jauh hari Allah telah perintahkan sang surga itu untuk bersiap-siap dan berhias diri untuk menyambut kedatangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelaku dan pelaksana ibadah puasa Ramadan. Dan ini merupakan salah satu daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang kelima yang hanya Allah berikan kepada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa ammal khamisah fa innahu idza kana akhiru lailatin min ramadhana yanzuru Allahu ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Adapun karunia Allah yang kelima adalah jika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuntaskan ibadah puasa Ramadannya, maka di hari terakhir, di malam terakhir daripada bulan Ramadan itu, di mana keesokan harinya kita akan berlebaran, maka di malam itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan ampunan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelaku dan pelaksana ibadah puasa Ramadan. Saat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh beliau di hadapan para sahabatnya, ada salah seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahiya Lailatul Qadri?" Wahai baginda Rasul, apakah itu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, malam pengampunan itu? Ditanya seperti itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, qala la. Alam taru ila al-ummali ya'malun fa idza faraghu min a'malihim wuffu ujurahum.
Kata Rasulullah SAW, itu bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang bernilai bonus untuk umat Muhammad SAW. Tidakkah kalian saksikan? Kalau Rasulullah SAW memberikan satu perumpamaan. Tidakkah kalian saksikan jika para pekerja itu telah menuntaskan pekerjaannya? Bukankah mereka layak dan pantas untuk mendapatkan upahnya? Maka demikian pula dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka telah menuntaskan kewajiban puasa mereka, maka mereka layak dan pantas untuk mendapatkan upahnya, dan upah itu berupa maghfirah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala.